Ini ada beberapa pertanyaan. Kepada banyak pertanyaan kita jawab sesuai apa yang dimudahkan. Apa hukum melafadzkan zikir seperti setelah sholat wajib, setelah sholat sunnah? Yang pertama, di sholat wajib itu zikir tidak dijaharkan. Atau di sini kalau penanya bertanya melafadzkan, kalau dia inginkan melafadzkan bermakna membaca, maka zikir yang dibaca itu di belakang sholat wajib saja. Ya, di belakang sholat wajib. Dan zikir yang dibaca, yang dikeraskan, cuman ucapan takbir saja. Berdasarkan hadits Ibn Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim, "Ma kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui selesainya sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali dengan mendengar beliau bertakbir. Ini menunjukkan dari Ibn Abbas waktu itu masih kecil, main di luar, beliau mengetahui sholat selesai kalau mendengar takbir. Dikir yang lainnya tidak dijaharkan menurut pendapat terkuat, walaupun sebagian ulama lain yang diamalkan di Saudi, ya semua dikir dijaharkan di belakang sholat. Wallahu ta'ala alam.